Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fiki Fadli. Baiklah teman-teman, jadi yang akan saya review kali ini adalah counter atau tasbih digital atau alat untuk menghitung juga. Jadi yang saya beli kali ini berbeda dengan tasbih digital lainnya atau counter yang lainnya. Ini bisa mengeluarkan suara ketika mencapai angka 100. Jadi yang saya beli ini warna merah dan saya mendapatkan casing juga yang terbuat dari plastik juga. Ya ini agak-agak lecet tapi nggak masalah. Saya mendapatkan ini dengan harga 15.000 dan tokonya dari Surabaya. Kalau nggak salah nama tokonya Abah Ali. Udah gitu aja. Teman-teman bisa cari di Shopee. Ini dia tasbih digitalnya. Dan ini untuk bagian cincinnya ini terbuat dari karet yang ukurannya bisa disesuaikan dengan jari teman-teman. Tinggal masukkan seperti ini untuk menggunakannya. Kemudian di sini terdapat beberapa tombol. Ini dia tombol count untuk memulai, LED untuk lampunya, reset untuk mengembalikan ke angka 0 lagi. Coba kita mulai dari count, kita pencet. Ya. Berjalan sesuai dengan yang saya pencet dan ini nanti otomatis mati, enggak tahu berapa detik atau berapa menit dia akan mati sendiri. Kemudian ini tombol LED dan dia menyala warna biru. Karena ini ada lampunya, coba saya matikan lampunya teman-teman ya. Oh, ternyata masih terang. Ya, seperti ini nyalanya. Wow, gak kelihatan. Kalau gelap pasti kelihatan. Oke. Kemudian ini kalau mencapai angka 100 dia akan mengeluarkan bunyi. Coba kita mulai. Kita coba sampai angka 100. Coba teman-teman dengarkan suaranya teman-teman ya. Ya, kan bunyi. Jadi itu dia notifikasinya, bunyinya seperti itu. Kalau kita ingin mereset ulang atau mengembalikan ke angka 0 lagi, tinggal pencet tombol reset. Ya, seperti ini. Dan untuk mereknya sendiri yang seperti ini mereknya SXH5136. Teman-teman bisa dapatkan di Shopee dengan harga kisaran 15.000. Oke, terima kasih karena sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.